Tul. Berapa ini, ada uang berapa? Tapi cukup enggak nih, uang. Oh, ini orang receh semua. Kayaknya. Yakin ya cukup ya? Benar. Yakin. Enggak ada yang bawa uang loh dulu sekali. Tahu. Ayo yang pencet dulu. Kuat banget sih dulu nih. Woi. Tangan satu. Tul, uangnya enggak nyampe, Tul. Nah, pokoknya harus cukup, Pak. Uangnya ini kurang, gimana? Enggak cukup. Repot kamar. Iya. HP yang titipin Tul. Hah? Tinggal, kita tuh kampret banget. Yang penting yang penting siapa? Dia enggak ingat sama HP-nya. Hah? HP-nya udah dikasih ke toko. Mas, Mas, ayo pulang. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu, maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti, musik gamelan menjadi saksi. Panas nih. Ini setelah habis lebaran gitu enggak pernah dingin ya Mas Joko ya? Iya nih. Enggak pernah dijemur. Ini juga ini perlu dilem nih. Wah, ini bodol-bodol nih. Ini bodol-bodol semua. Rambutnya pada lepas. Ya udah berarti ambil lem aja lah. Apa? Sambil dilem ya rambutnya. Ayo sambil dilem. Jadi kita ini sebelak-sebelak. Apaan kok? Antar kemana? Tadi kan udah. Sarung. Kan kemarin udah toh? Belum. Sarung buat apa? Orang kamu habis lebaran kan udah beli sarungnya. Ampet apa? Aneh-aneh aja dulu nih, kan udah ada. Nih sampai ber. Ini loh kita mau benerin ini loh. Tuh. Aduh. Ini susah. Mau kemana toh? Antar ini mau panas. Ini bawa apa Mas Aduh? Pasti kita isinya apa nih? Ntar bawa apa nih? Uang nih? Tak kirain turbo. Gua turan botol. Emangnya mau kemana sih, Dul? Itu mau buat apa? Sebentar, ini bubung panas. Ini kenapa Mas Jo? Tahu. Dia nggak ngomong, cuman ayo aja. Ceritain. Udah jelasan. Sarung di dalam banyak punya Mas Jo. Iya. Sarung apaan? Sarung buat apa? Kerja ada tuh? Gak hilang. Emang belinya di mana sih kalau sarung kayak gitu? Pecinan, ada banyak. Serius? Ya gabar-gabar naga itu loh maksudnya, Dul. Itu kan udah hilang beberapa hari. Banyak juga. Tapi, tul. Berapa ini, ada uang berapa? Tapi cukup enggak nih, uang. Oh, ini orang receh semua. Kayaknya cukup. Yakin ya cukup ya? Benar. Yakin. Enggak ada yang bawa uang loh dulu sekali. Iya loh. Deal. Masih tanggal 6 loh. Jangan sampai nanti waktu bayar Mas Adu yang bayar atau aku enggak mau. Aku udah bawa uang. Udah, kita enggak usah bawa uang. Kita enggak bawa uang. Udah tanggal 2 ya Mas. Oh, intinya kita enggak, kalau enggak ada uang enggak dapat ya pulang. Ya pulang ya. Janji dulu, janji. Kalau enggak dapat jangan ngamuk. Jangan marah, jangan nangis. Ya, okay. Oh, please. Harusnya okay. Kalau kayak gini aku yang ngamuk ya karena cuaca ini panas, kampret bener. Akan mengantar nol. Cepat, ini jaranya masukin. Ya udah nih masukin. Enggak jadi dijemur, ngamur aja. Udah kita panas. Ngantar nol aja. Nanti enggak ada di rumah. Jangan jaga kalau jemur. Jangan nol aja yang ada uangnya. Yang ada uangnya, ini enggak ada uangnya. Kampret. Ya udah masukin. Jadi berarti kita kali ini jadi kreatif. Ya udah kita anterin dulu enggak apa-apa. Anterin dulu Mas Yo jadi kali ini yo. Ya wes lah. Guys, ini konten kita berubah berarti, Boy. Nah, langsung dari gara-gara entul lo. Tapi dia enggak ada janji sama Mas Yo. Enggak ada tuh. Mas Yok maksudnya jadi beli sarung enggak? Enggak ada, yakin. Dia poin sendiri. Oh ya udah, berarti kita nganterin Dul nanti. Kita suruh pilih-pilih mana. Oh. Tapi kamu bener, udah jaga gambaran sarungnya Dul. Jangan beli yang aneh-aneh loh Dul. Weh, yaudah guys, kita gas aja yuk. Yaudah yuk, kita soto. Oke Mas Yok, kita sudah berangkat OTW nyincus. Iya guys, sebenarnya tadi itu ada ini ya, ada tamu guys. Anak-anak gitulah, cuman ya gimana kita mau syuting ya. Dan juga sendirian Mas Joko ya? Oh, sendirian. Tapi sekarang kita ya mau gimana lagi? Kita harus lanjut konten. Dul. Emang ngapain sih? Lagi konten Dul. Dul, ini kartu lah. Taruh. Sik. Taruh iki. Ambil lah. Udah on tuh. Matiin. Dah. Coba kita barusan ngomong apa? Ngomong apa coba? Anu. Lah. Kita putar pulang aja lah. Putar balik aja lah, Boy lah. Jangan. Ndul sih ya, anak-anak kamu sini ya. Ini pusing. Mau beli sarung.
uangnya. Ini kamu dapat dari selama lebaran apa dulu? Pokoknya perjanjian kayak di rumah ya guys ya. Misal duitnya enggak nyampe atau apa, kita pulang enggak ada orang bawa uang sekarang. Ada yang marah-marah. Ini tanggal tua nih. Ada parah nangis enggak boleh. Tinggal sama Mas Boy. Janji lo ya. Itu Mas Yo. Kalau kita enggak janjiin dia pasti ngamuk-ngamuk. Aku karena hafal guys. Biasanya dulu itu kan. Mas Yo. Iya. Akhirnya ini aku yang repot, dia yang kepengen aku yang repot tuh sudah sering sekali tuh. Ya kalau udah nice guling-guling misalnya. Makanya kita yang malu kan? Malu-maluin di depan toko. Enggak. Apa orang dulu di Basari gitu. Tapi kan dulu. Allah. Sekarang kemarin masih kok. Mana? Kalau emang kamu tahu tokonya? Ya enggak, kita cari-cari aja. Oh, katanya di pecinan-pecinan. Itu luas lu. Berarti kita ini nyari dulu. Ya nyari, berarti nih ya udah enggak apa-apa lah. Tapi janji nanti dibantuin Mas Ado mepe jaran lo. Oh benar, bumbung panas nih. Oh, ya. Ya. Kalau kayak gitu kan enak. Ya udah enggak apa-apa kita muter-muter lah ke Sarung ya. Ya wes. Ngomong apa lu? Enggak apa-apa. Ya udah yuk serta. Ya jual mana tuh? Itu Mas ya. Sampai alon-alon. Ini mobil remo. Ya alon-alon bukan pecinan. Kita mau ngapain dulu coba dulu. Kita tahu nih dulu nih tokonya yang mana, aku juga bingung. Ya kita jalan-jalan dulu. Hei, nanti keburu hujan kalau kita jalan-jalan ya. Ya, ini udah mendung, udah keperot. Tapi jarang-jarang loh kita main di sini. Enggak apa-apa tuh lah, yuk. Kan itu cara fitness di dalam ini, toko. Enggak hujan-hujan. Ya juga sih. Apa-apa kalah-kalah. Tapi kok hari ini ramai banget ya? Apa ini hari libur? Lihat penampilan lu sekarang beda, Mas Yo. Apanya yang beda? Itu, rambutnya. Iya, itu enggak tahu yang diikutin siapa nih rambutnya nih. Kayak Ismail bin Ma'il. Oh iya. Dua, tiga, dua, tiga, dua. Kalau auto pakai belah pinggir nanti. Belang kok gini. Iya. Enggak apa-apa dulu. Sudah. Mau ke mana dulu? Itu. Hah? Ah, jangan ah. Aku enggak ada uang ya, terserah itu uang kamu. Aku enggak ngelarang sih. Ini uang dia sendiri. Kita olahraga aja yuk. Olahraga. Oh, ini cocok buat aku nih, Mas. Cocok buat kita. Tapi rame nih. Gimana, Mas? Mau ini olahraga kamu? Enggak tahu nih. Coba lihat dulu. Banyak orang. Iya itu ramai banget nih. Kita sih ini sih. Ya ampun aja. Jangan. Kita lihat yang kosong. Oke ya. Tentu ada tuh, ada yang dua orang tuh boy. Mana yang kosong? Mana nih yang kosong nih? Iya, itu jadi kita sekarang lagi ada di alun-alun Magelang ya guys. Magelang nih. Tepatnya dekat Masjid Agung. Yes. Magelang. Mas Adoy, kenapa kamu nih? Goyang kayak gini ya. Sebelum meta kita kayak gini. Oh iya. Aneh-aneh aja. Enak. Ini boy malah ngapain ini? Bentar, enak mas. Coba aku mau berbicara. Tapi berat gak boy? Enggak tuh enak tuh kalau begini. Iya. Satu, dua, tiga. Tuh udah bener tuh. Wah ini sih bisa buat olahraga ini. Ini biar otot perut tuh kencang. Bentar mau bentar. Mas ya. Mana boy? Ayo yang bentar dulu. Kuat banget sih dulu nih. Woi, tangan satu. Oh. Sampai mentok dulu, sampai mentok. Terus sampai mentok dulu. Oke, dia kuat banget guys pakai tangan satu nih. Gua pakai kaki aja bisa. Mosok. Iya, tapi boy. Jangan. Nah, nih guys. Sekarang ini boy, Mas Adu treadmill kayak di rumah Mas Joko nih. Kayak Ciko. Mana? Mas Jo, nanti kenal lo. Kayak hamster. Tuh kan? Oh iya, hamster. Tuh. Ini kalau kaki satu enggak ada. Ya aneh-aneh mosok kaki kayak satu. Kalau teman-teman geblek namanya. Ya iyalah itu kan bahaya. Nemo nih. Eh. Kita datang kok pada pergi Mas yuk. Biarinlah. Takut kali sama si itu. Enak guys. Jadi kalau pagi-pagi enaknya jogging sama nanti olahraga di sini enak nih. Mau kita di alun-alun. Udah mengkis video Mas yuk nih. Mau udah capek. Bukan. Aku juga mau coba lagi sah. Serotop. Boy, udah capek. Heeh, masih capek banget ya. Aduh. Yuk kita kemana? Aduh, aku. Capek banget. Nanti tokonya keburu tutup. Udah ayo. Iya, siang-siang malah main kayak ginian lagi. Harusnya tuh pagi hari kayak gini, Mas Yo. Pagi hari. Oh iya benar, harusnya pagi hari. Ini yang apa ya? Yuk, betul kok. Mana sih tokonya masih jauh? Aku udah haus nih, wah. Haus ya. Sama. Minum dulu aja yuk. Yaudah. Yuk, kita turutin.
sambil kita cari toko naik. Benar. Ya. Jangan-jangan masih jauh tokonya, Pak. Kali ini kita nurutin tuh loh. Masya Allah, tokonya masih sana loh tuh. Siap nih. Kalau kita enggak minum ya. Enggak apa-apa, daripada ribut terus nanti kita enggak selesai-selesai misinya. Jarak juga belum di PP. Ini tuh toko apa nih? Ini lah. Apa ini? Tokonya di sana, Mas Yo. Toko ayo, ayo. Tuh mana dulu? Apa ini? Ya udahlah, yuk kita cari minum dulu yuk guys yuk. Yuk. Wow, seger banget guys. Bener gitu, etis boy. Iya. Kapan kita kembali ya, boy? Kampret. Oke guys, yuk. Kita di Bali mah enggak pernah minum kayak gini yo. Enggak pernah. Kita sibuk keliling-keliling malah enggak menikmati kuliner kita. Cobain Mas yuk. Coba. Minum. Bolong panas. Excellent. Heeh. Oh, oh. Kita tuh di Bali bukan enggak beli ini tuh kita ngirit aja. Toyo. Enggak ya, emang kamu. Toyo petak. Guys, akhir alhamdulillah ya guys ya. Kita tadi habis olahraga, enaknya langsung makan nih Mas Jo. Makan terus sama apa nih? Batagor. Ini aku batagor. Aku siomay. Siomay aku. Bakwan tahu batagor tahu enggak kepanjangan nih? Apa tuh? Bakwan tahu gor. Reng. Nah. Salah. Batagor itu batu bata goreng. Hah? Ngawur. Ya udah guys, kita nikmati makanan dulu. Habis ini langsung cari ya dulu kita pulang. Aku mau nganu jaranan tuh. Oh iya, oh benar. Oh iya, itu biar nanti rambutnya pada lepas. Betul. Nih, serotop itu kayak gini, guys. Nah, ini baru namanya serotop. Aku perutnya sampai suduan karena habis ini jauh banget ya. Jalannya estelernya itu loh. Mantap sekali. Ya tapi kita jalannya jauh jadi bikin cukup. Nah ini gimana Dul? Gimana Dul? Pikir-pikir. Nemo juga ikut ikutan ya. Mana tokonya? Ini beli boneka aja tuh. Oh, ada sih. Boneka malahan. Dul, sini Dul. Tempatnya sini Dul. Yaudah ayo Dul. Sawat Dul. Ayo. Ayo. Malah ngantuk ih. Di mana Dul? Mana tempatnya? Hei. Mana? Enggak tahu ya, aku kota aja. Wah, ayo Dul, ini keburu copyright itu. Iya, kayaknya ini deh tempatnya deh. Tempatnya ini, Bang. Oh iya, benar. Yuk, kita masuk aja dulu. Yuk masuk. Ayo masuk. Oh iya tuh. Lu. Masuk sendiri, anak-anak aja. Orang kamu yang kepengin. Wah, ini kalau udah ngantuk memang mahalin. Masuk. Ayah masuk. Kita pilihan kamu itu seperti apa? Kita kan ada pokoknya kayak terserah, yang penting bisa dipakai. Pakai bobo. Oh. Ini gimana Mas Jo? Ini yang kepengin kita yang repot lagi kejutan tadi. Nah. Kalau udah kan udah lagi sana Mas Jo, tadi terus kira oh, aku. Sama satu tuh. Sama terus siapa yang masuk? Satu-satuan nih. Udah mana uangnya? Cari. Ya udah sana masuk lah. Jaga ini. Yo. Jangan sampai tidur. Ini berarti uangnya tinggal segini. Ah ini udah tuh itu Jo. Oh, masuk. Dul, uangnya enggak nyampe, Dul. Nah, pokoknya harus cukup, Pak. Uangnya ini kurang. Gimana? Enggak cukup. Eh, Dul, gua enggak. Ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau kurang kita udah jadi beli ya. Gimana? Ya aku marah di sini, loh. Kamu udah janji loh. Mana? Kamu udah janji loh, enggak usah. Kamu udah janji loh, jangan marah-marah. Tadi udah janji enggak bakal marah sama nanti. Ya udah kalau aku marah tinggal janji lagi kan. Marah kita tinggal pulang. Ayo pulang yuk, pulang. Enggak. Tinggal. Ya. Jangan lebih itu nanti malu-malu. Ya. Biar aku pengen lihat nyesotnya dong. Ayo cepat, marah. Cepat. Kita enggak jadi beli, enggak jadi beli. Kita pulang. Pulang. Ayo cepat. Pulang cepat nyesot dulu, nyesot. Nah, gitu. Cepat. Cepat. Salah. Udah kan. Banyak yang lihatin udah. Ini repot kamar. Iya. Ini malu-maluin kalau malu-maluin. Eh mboten napa-napa kok, Dik. Mboten napa-napa, sak esno mboten. Tuh dilihatin orang tuh. Tuh gimana uang segini enggak nyukup. Mana nih Mas Joko? Ya udah. Mas Joko ke sini aku sama Mas Adu masuk. Harus dapat loh ya. Woi, udah tenang aja. Kamu ini enggak bohong. Caranya jauh, gimana? Tenang aja. Udah, dia kan ahli nawar. Udah. Ya wis, sana. Biar beli dulu guys. Kira-kira dapat satu enggak? Enggak tahu dapat. Dapatkan cuma segini. Enggak tahu tuh. Enggak. Pasti dapat. Dah, dapatnya ya. Dapat kayak ukuran molly enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, yang penting ada lubangnya. Ya. Oke, ya udah. Kita tunggu Mas Joko sama Mas Boy. Serotop. Tuh, Mas Joko. Tuh guys, sudah pada keluar nih.
aku malu serius. Ayo, kamu bukan temennya aku. Gimana sih? Wah, ini ceritain. Wah, ini kita dapat sarungnya. Udah. Caranya gimana? Ini kok ngasih sarung kan? Ya. Udah penting dapat lah, enggak usah mikir yang lainnya. Dul. Sarungnya dul. Baris. Nih, sarungnya udah dapat nih. Wah, ini dul dul nih. Wah. Apa? Sendalnya. Udah dapat tuh sarungnya tuh. Oh. Kembalian juga. Oh, masih kembali? Masih dong. Harganya berapa? 15.000. Ngamur, lebih. Wow. Ratusan Mas toh? Iya. 106. Hah? Pakai uang siapa? Hah? Ya udahlah, biarin lah. Penting dapatlah. Wow. Makasih ya Mas Joko, Mas Adu. Ya, ya, ya. Makasih ya, ya, banyak ya. Yo. Gimana nih? Mana lu? Enggak ceritain gimana yang benar. Ceritain gimana? Gimana? Jadi, Mas Yo. Ah, aku cerita ya. Jadi tadi HP yang dititipin tuh. Tinggal. Kita tuh gitu. Wah, merek banget. Yang penting dia. Yang penting dia. Yang penting dia enggak ingat sama HP-nya. Waktu mantap tuh. Itu kurang. Mending kita cepetan pulang deh kalau gitu deh. Uang lah makan itu. Wes wes itu dul. Coba rumah aja dul. Udah mau contoh apa tuh? Ayo. Udah ganteng-ganteng. Dipakai di dalam mobil. Yuk. Kita masih jalan ke sono lagi tuh. Yuk. Yuk guys, mari kita cepetan pulang nih. Ayo cepet. Ayo. Yuk, serotop. Gimana dul, udah puas kan sekarang? Udah. Puas sarungnya tuh. Ah, sekarang aku mau. Kayaknya udah seneng deh. Hah? Gimana aja nih? Lah iya udah beli remote ya, beneran deh. Gabut. Hah? Tuh, tadi yang tuh. Ini mintanya ada aja sih lama-lama nih. Udah itu sarung bagus itu. Itu bagus tuh. Apa? Tapi kan uangnya udah tak buat beli ngapain gini-gini. Tapi ke mana? Ini sarungnya bagus. Bagus nih gambar naga. Sarungnya nanti kan? Bisa nyembur ya. Nyembur. Cocok sama pecut. Mana ada nanti kalau kamu keluar itu berwibawa. Wah, cetar-cetar gitu. Ya, tapi ke mana? Nah, iya, besok kita latihan langsung pecut. Kita langsung pecut jadi ya. Benar. Biasanya kalau ada barang baru harus di story dulu, Mas Yo. Sini. Itu kan nganu, Tul. Itu kan kemarin kita iya. Nah, ini jadi ini sebenarnya itu kita tuh ada ramai itu. Ada apaan tuh? Oh, apa tuh, Tul? Sopirnya di mana nih? Enggak, Mas Yo. Mana apa tuh? Hah? Kan tadi dibawa ini tuh. Boy malah H2O. Wah, kampret. Ya ini ulu-ulu. Ah. Jadi gua kasih. Mana Mas Joko? Udah kasihin aja. Emang gua tahu Mas. Iya. Yang tahu kan cuma Mas Yoyo tadi. Oh iya. Ya. Kasih ke apaan? Orang udah dikasih ke kasir. Udahlah, HP-nya kasih di rumah lah entar. Kasih. Enggak masuk di rumah. Balian. Jangan kebanyakan main HP. Oke. Di rumah ya. Di rumah aja. Main HP tuh. Oh, di rumah ya. Nah, cobain aja di mobil tuh mainan HP pusing. Pusing. Udah pakai itu ya. Tahu enggak? Kamu masuk sarung kalau gabut nanti kan langsung mimpi indah. Serius, cobain cepat. Buat kemul. Enggak apa. Mana HP-ku? Nanti di rumah. Kita tahan. Hah? HP-nya udah dikasih ke toko. Ayo pulang. Ayo pulang dulu serotop. Kabur nih Mas ini. Mas Yo. Mana? Apa tuh? Mana HP gua? Ada. Mana? Oh, Raja Mas Adu. Aku. HP mana? Mana juga? Mana? Jadi gini ya Dul ya. Kasih tahu masalah Mas Jo. Aku jelasin. Kebanyakan main HP itu enggak baik. Betul. Kayaknya Dul harus kembali ke zaman dahulu aja. Mainan plire. Nah. Oh lah kamu udah angon-angon apalah. Dul. Angon sapi. Dul. Jadi gini Dul, oke lah daripada kamu bingung, semua bingung, Mas Jo juga bingung enggak tahu. Mas Yoyo udah tahu ya? Aku tahu sendiri. Jadi tadi itu beli sarung, itu duitnya kurang. Terus?
Nah terus ya kamu tahu lah. Ya kamu. Jadi ya. Kan tadi udah ada kembalian. Nah, kita itu memang karena ada bawa uang terus ya. HP kamu kita tinggal. Nah, gitu. Buat sarung. Ya udahlah aku jelasin. Tadi itu buat jaminan buat yang penting kamu dapat sarung, Rul. Nah. Nah, yang penting kamu sekarang dapat sarung. Ya, tadi uangnya kok bisa habis buat apa? Nah. Buat makan kalian toh. Buat makan kalian toh. Pakai uang itu. Emang oh, tadi iya. Kita tadi makan. Tapi kan kita enggak minum. Kita enggak minta. Tadi di sana habis banyak lu. Iya. Kan kamu yang ngajak toh. Kalian apa ini? Kan kamu yang ngajak enggak bisa lah, Dul. Sini kamu apa? Yang ngajak. Mau apa tuh? Mau apa nih? Mau apa? Keluarin cepat. Apa beneran nih Mas itu enggak bawa HP? Aduh. Diperes. Ini makanan kita karena tadi udah jajan. Ayo keluarin. Udah keluar makanannya maksudnya ya jangan gitulah. Udah. HP ini tuh memang yang penting kamu dapat. Yang penting kamu dapat sarung. Nah, udah kamu enggak usah main. Udahlah, sampai aku lah. Jom. HP itu buat apa? Hah? Kasih teh. Oh. Mau yang iPhone? Enggak. Emang mau apa sih? Enggak. Pinjem bentar. Udah pinjemin lah. Enggak. Biar diam. Pinjemin cepat. Enggak mau. Pinjem cepat. Pinjem. Daripada kelamaan. Udah kasihin. Cepetan. Nah, tuh. Udah, buat apa? Buat mana? Main sana. Enggak mau, main sana. Yakin. Yakin. HP-nya ambil sekarang. Lah terus gimana? Tadi kita nurutin permintaan kamu. Nah. Ya, udahlah sini. Mana motor aku pinjam motor? Mbak sini HP-nya. Enggak. Sini. Malah kita yang Mas Joko yang repot jadi kita. Mas Ado yang punya ide. Wah, ngawur enggak itu Mas Joko itu ya. Mas Joko. Mas Joko udah enggak apa-apa ambil daripada kamu enggak bisa ngonten. Pakai sendal ya. Iya, enggak pakai sendal lagi. Sekarang yang jadi jaminan apa ini Mas Joko? Benar. Gara-gara antul nih. Kalian makan. Yang punya ide kan kamu. Ke sana ambil. Udah, ya, sekarang udah dapet. Syukur alhamdulillah meskipun Mas Joko berkorban ya. Oke, jadi sekian dulu video dari Kimai. Garuda Wisnu. Sudah, sarung gimana? Sudah, sana sarungan. Tidur pakai sarung, sana. Oke.